Halo Sobat Otomania, kali ini saya langsung dari Benelli Sunset Road Kuta. Ini adalah Benelli Leoncino 500. Tapi kebetulan belum bisa di test ride, belum juga bisa di starter, tapi suaranya motor ini memang seperti suara 3 silinder sob. Bannya Genius, ukuran ban depan 120-70, ring 17, cakramnya besar ya, 4.0 mm, dengan kaliper Benelli. Upside down, gede banget ya upside downnya. Dan kita ke mesin, ini menggunakan mesin 2 silinder 500 cc. untuk spesifikasinya rangka trellis mantap ya, trellisnya ini. Beralih ke belakang, knalpotnya wow mantap ya, langsung ada tulisan Benelli di sini, Benelli V18 M2. Sok belakang tunggal ke unit-unitnya. Halo belakang, dan lampu belakangnya unik sob, sudah LED juga, exhaust dan stop lampnya. Nah ini mirip-mirip, bisa dibilang kayak Indian style, tapi Eropa juga motor banyak menggunakan seperti ini ya. Ban belakang 160-60, ring 17, masih cakram 4.5 mm dengan kaliper Benelli, ini satu piston kayaknya. Wow, lubang knalpotnya keren sob. Oke, beralih ke tangki, mantap. Coba kita naikin. Saya memiliki tinggi 168, anggaplah 170, masih kayak jinjit balet, bisa dibilang jinjit sedikit ya, bukan balet sih, anaknya balet. Ya, untuk handling nyaman sekali kayaknya. Tapi suatu saat saya ingin test ride langsung juga. Di bagian kiri sesama lampu dekat lampu jauh, rating, bell. Ini ada tombol ABS nya kunci. Nah di sini karena belum ada akinya jadi tidak bisa dihidupkan sob. Ini uniknya Benelli sob, jadi kuncinya unik, termasuk di keluarga Benelli yang lain. Tinggal ditekan ini ditekan lalu dilipat, jadi masuk kantong. Ini sangat praktis sob, kalau mau buka tinggal pencet saja. Wah ya, jadi tinggal tutup, tekan, terbuka, tinggal pencet. Nah, unik ya, dan hampir di semua varian Benelli kuncinya mirip seperti ini. Kanan action Benellinya ya, di handle tang, ada cut off engine, ada hazard dan tombol starter.
handlebarnya ini semua keren ya, nyaman sekali. Dan ini masih bisa diatur nih. Tangki. Mantap ya, double cakram depannya ini memang moge banget. Yang paling menarik ini bagian lampunya ya, menggunakan DRL juga ini, ada projektornya. Yang belum bisa menghidupkan ya, jadi kita bisa coba lampunya ya. Sin sama LED.